Yup, kembali lagi ke channel Mania Soul, teman-teman. Dan kali ini, teman, kita sudah berada di dalam game MotoGP 20 Android, teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan bermain carrier di MotoGP 20 ya, teman-teman. Ya, MotoGP 20 Android di aplikasi yang kemarin kita bahas, teman-teman. Jadi kita masuk ke kelas MotoGP dan di sini sudah ada disuruh pilih krunya ya, teman-teman. Ada Olivia Jones yang dimana koinnya 30, 25, 25. Ini koin ini sama kerjasama dan researchnya itu 25 ya, teman-teman. Sedangkan ini ada Hamid Majid ya, koinnya 25, kerjasama 30 dan researchnya itu 25. Oke, untuk ini dari Bahrain ya, si Hamid Majid untuk krunya. Dan di sebelahnya ada Yun Seo-chung dari Korea. Koinnya 25, kerjasama 25, researchnya 30 ya, teman-teman. Si Yun Seo-chung ini grade-nya A. Dan untuk yang terakhir ada Gabriel Kois dari Italia. Ini kita pakai ini aja ya, karena ini ada double 30. Ya, ini ada koinnya. Dan untuk ini kita pakai managerial apa ya? Karir ya. Kita mau buat tim sendiri, teman-teman. Dan di sini sudah ada My World Aprilia. Kita akan memubuhkan tanda tangan di kontrak ya, teman-teman. Jadi kita di sini ditawarin dua kontrak, ada My World Aprilia sama Hertz KTM Team ya, teman-teman. Jadi karena kita pak apa aja ya, ke KTM aja ya, teman-teman. Kalau Aprilia tuh terlalu bobrok ya, terlalu minim performanya. Dan di sini sudah kita dihadapkan dengan motor ya. Di sini kita bisa customize ya, untuk ini yang di bawah ini ada atas juga. Di atas ini adalah ini customize rider ya, teman-teman. Dan untuk di bawahnya ini untuk customize motor ya, livery motor ya. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah berada di lobby carrier-nya, teman-teman. Dan di sini sebelah kanan kita sudah ada rider Indonesia kita. Namanya adalah Opung Jojo ya, teman-teman. Jadi Opung Jojo ini ceritanya adalah sultan ya, teman-teman. Sultan yang akan membalap di MotoGP menggunakan atau membuat timnya sendiri, teman-teman. Ya. Jadi Opung Jojo ini anak sultan dan dia pengen balap MotoGP dengan buat tim sendiri. Oke, sebelum itu kita masuk ke development. Di sini ada engine, frame, aerodynamics dan elektronik kalau nggak salah. Kita bakalan upgrade yang mana ya? Engine aja kali ya, teman-teman. Kita upgrade engine dan kita upgrade yang dua ini. Oke. Nah, ini disuruh apa nih? Oh, ini disuruh tambah kru ya. Kru untuk ngerjain development-nya, teman-teman. Kita coba. Oh ya, ini kayaknya kru untuk ngerjain development ya, teman-teman. Semakin banyak krunya semakin cepat developmentnya. Kalau nggak salah ya. Kita tambah-tambah aja ya, teman-teman. Karena di sini saya belum pernah main kayak gini, cuy. Oke, kita tambah-tambah aja, teman-teman. Oke, di sini udah penuh nampaknya ya, teman-teman. Oke, kita keluar aja. Langsung kita masuk ke Jepang ya, teman-teman. Kita bakalan masuk winter test. Oke, teman-teman, ini dia lagi loading ya, kita tunggu saja. Oke, teman-teman, kita sudah dihadapkan dengan 3 test pack, teman-teman. Test pack pertama ini yang untuk engine-nya di tengah ya, teman-teman.
yang untuk framenya ini ke kiri. Ini apa ya, bahasa Cina pula. Kalau test pack kedua itu sama-sama ke kiri kedua-duanya, dengan test pack ketiga kanan dan kiri. Kita coba untuk test pack satu. Oke, ini dia detail ya. Kita langsung aja coba ya teman-teman. Kita bakalan keluar dari paddocknya menuju sirkuit Sebang. Oke, ini dia. Kita sedikit melebar menuju garis lurus, kita tancap gas. Oke, ini dah. Wah, kita lepas, tancap gas ya. Oke, kita tancap gas, kita braking kembali menuju last corner. Ini dia, kita tancap sedikit gas lagi. Waduh, 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 malah keluar ya kan. Aduh, tidak apa-apa, kita masuk ke track lurus. Kita menginjak garis start untuk menghitung catatan waktu kita. Ya, kita tancap gas dan kita braking kembali menuju cornering pertama. Waduh, kita malah crash teman-teman. Waduh, ini crash mulu sih. Oh, kita masuk pit aja lah. Kita dari tadi crash mulu ya teman-teman. Waduh, tapi gimana ya cara biar nggak crashnya? Apa karena terlalu pelan atau terlalu kenceng ya? Jadi gasnya itu harus pas ya ternyata teman-teman. Oke, kita coba aja test pack kedua ya teman-teman. Karena test pack pertama itu saya jatuh terus. Dan kita bakalan coba untuk test pack yang kedua. Apakah test pack kedua ini bisa kita membuat nyaman dengan motor kita ya teman-teman? Apakah kita akan jatuh terus dengan test pack kedua ini? Kita mudah-mudahan enggak sih ya teman-teman. Oke, ini dia menuju track lurus sebelum corner yang terakhir. Kita tancap gas. Oke, sudah gas manual. Oke, ini dia kita braking kembali menuju last corner. Di depan itu ada si Fabio Quartararo ya, kemarin itu ngenes di akhir season ya. Waduh, kita malah tertekan B cuy. Oke. Oke, ada Rossi juga di sini. Mereka sama-sama sedang mengapa ya? Merasakan atau mengetes test pack mereka sendiri masing-masing. Kita braking kembali di cornering pertama. Waduh, waduh, kita crash lagi teman-teman. Wah, ini kayaknya kita terlalu kenceng ya teman-teman. Pas di tikungan jadinya crash ya. Gak tau lah ya. Kita coba ulang lagi ya teman-teman. Oh, kita braking kembali menuju last corner. Setelah tadi banyak jatuh-jatuh, kita menuju track lurus. Ya, kita akan menginjak garis start. Ini dia. Kita tancap gas sampai ke gigi 5. Ya, kita braking kembali menuju corner yang pertama. Di depan ada Rossi dan juga Quartararo. Kita braking kembali menuju tikungan kedua. Oke, sangat mulus. Nampaknya settingan kedua ini lumayan ya teman-teman. Kita tancap gas lagi. Kita braking ya, kita lepas gas maksudnya, bukan braking sih. Oke, ini dia menuju cornering keempat ya. Kita braking kembali. Itu pada Paul Espargaro dan juga Valentino Rossi ya teman-teman. Mereka sedang mengetes ya. Oke, ini dia. Sangat-sangat mulus nampaknya dengan test pack kedua ini ya teman-teman. Kita braking kembali. Oke, ini dia menuju garis lurus sebelum tikungan lagi. Jadi kita braking kembali. Hati-hati. Waduh, 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 ini kenapa nih nggak nyentuh? Wah, 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 wah. Wah, ini nggak nyentuh ya teman-teman. Ini kenapa ini? Nggak ngerespon dia. Waduh. Oh, kita tancap garis lurus lagi. Kita braking kembali. Oke, hati-hati. Iya, kita nginjak grab teman-teman. Kita terlalu dalam masuknya ya. Oke. Oh, hati-hati, jangan sampai keluar. Oke, kita lepas gas, kita tancap gas lagi teman-teman. Apa kita berhasil untuk setidaknya menyelesaikan satu lap aja ya teman-teman. Dari tadi jatuh mulu sih. Oke. Oke, hati-hati, kita braking kembali. Waduh, waduh, kan nggak ngerespon kan. Waduh, nggak ngerespon, sumpah nggak ngerespon di kontrol. Kenapa sih, kan jadinya keluar. Waduh, apa karena jaringannya? Ini pingnya kecil loh teman-teman, 116 ms ya. Pingnya kecil sih, tapi entah kenapa ya, kadang nggak ngerespon ya. Kita braking kembali menuju last corner. Kita tancap gas.
Ini dia menuju trek lurus, sudah masuk ke garis finish untuk berhasil menghitung catatan waktu kita, yaitu 2 menit 12,403 detik. Kita berhenti kembali. Oke, kita masuk ke paddock ya teman-teman. Kita bakalan ganti test pack lagi ya. Kita bakalan coba test pack ketiga teman-teman. Apakah test pack ketiga ini lebih unggul, lebih mumpuni ya. Oke, kita set ke test pack ketiga kita. Kita langsung aja keluar menuju sirkuitnya untuk ngetes test pack ketiga ini. Apakah test pack ketiga ini akan sangat nyaman dengan kita atau test pack kedua tadi ya teman-teman. Oke, ini dia breaking kembali Julas corner. Oke, sedikit nggak terlalu melebar ya teman-teman. Ini kita tancap gas, langsung tancap gas menuju top speed dan kita langsung ngejar garis start. Ini dia catatan waktu kita sudah dihitung. Kita breaking kembali untuk tikungan pertama. Hati-hati jangan sampai terlalu kencang ya, nanti jatuh kayak tadi ya, karena terlalu kencang saat belok teman-teman. Oke, mulus, main mulus lah ya kan. Kita breaking kembali. Oke, untuk tikungan kedua lumayan mulus. Untuk kita libas langsung long high speed corner ya teman-teman, tikungan ketiga. Oke, nampaknya tikungan ketiga sangat mulus. Ini nampaknya settingan yang pas untuk kita ya, test pack ketiga. Kita breaking kembali. Oke, hati-hati, hati-hati. Waduh, waduh. Oke, nggak apa-apa ya, untung crab-nya nggak terlalu tebal teman-teman. Oke, kita breaking kembali. Ini dia, hati-hati jangan sampai terlalu masuk. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita lepas gas masuk tikungan ini. Kita tancap gas lagi. Ini dia nampaknya test pack ketiga ini sangat cocok bagi kita ya teman-teman, untuk motor kita juga. Oke, sangat mulus, dimana ini adalah tikungan yang kita tadi melebar-lebar terus ya teman-teman, karena kontrolnya nggak merespon atau apa. Tapi kita berhasil melewatinya dengan test pack ketiga kali ini. Oke, ini dia tikungan yang dimana sering saya jatuh ya teman-teman. Dan akhirnya kita berhasil melewati tikungan itu dengan test pack ketiga ini. Nampaknya test pack ketiga ini sangat cocok untuk motor ini. Jadi kita bakalan coba menyelesaikan satu lap aja bersama test pack ketiga ini ya teman-teman. Kita lihat catatan waktunya nanti. Oke. Oke, kita acap gas langsung. Ini dia menuju sektor terakhir. Kita breaking kembali. Oke, oke. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, kita malah melebar teman-teman. Kan nggak merespon lagi teman-teman kontrolnya nih. Jadi ya agak melebar teman-teman. Atau memang fisiknya kayak gini ya teman-teman. Sayangnya belum sesuai dengan fisik. Gak tahu sih. Ya, mereka kembali di last corner. Ini dia. Kita bakalan menyelesaikan satu lap. Dan catatan waktu kita bakalan selesai. Kita bakalan tengok berapa catatan waktu kita untuk test pack 3 ini. Oke, kita langsung tancap. Dan ini dia catatan waktu kita 2 menit 7,272 detik. Lumayan ya teman-teman. Walaupun dengan rider lain mungkin gapnya jauh ya. Oke, kita masuk aja ke dalam pit lagi. Kita bakalan selesaikan untuk tes winter test kali ini. Oke teman-teman, jadi ini dia ya, kita bakalan pakai test pack 3 ya. Dan kita selesaikan aja lah ya winter test kita, karena waktu main saya tinggal 7 menit nih. Oke, ini dia catatan waktu kita yang paling apa ya, 2 menit 7 detik, 272. Dan untuk test pack kedua, test pack 1 kita sering jatuh. Jadi kali ini kita bakalan pakai test pack yang ketiga ya teman-teman. Yang engine-nya itu paling kanan dan untuk frame-nya di tengah-tengah. Ini masalahnya bahasa Cina ya teman-teman, jadi kurang detail saya menjelaskannya karena bahasa Cina ya kan, tulisan Cina situ saya nggak ngerti ya teman-teman. Oke, ini ada apa nih, kok ada kayak tanda suruh? Oh, ini ada apa nih? Lah kok nggak bisa ini di gambar si apa itu ya, Alberto itu. Oh, kita coba di bawahnya lagi. Oh, ini apa sih? Kita coba ke sini. Oh, kita disuruh ganti kontrak ya. Ganti kru kah? Oke lah, kita tanda tangan ya kontrak untuk ganti kru ya. Oh, berarti yang tadi itu mungkin ganti kontrak juga ya teman-teman. Ganti kru. Oke, kita keluar. Kita bakal masuk ke personal manager ya. Kita masuk dan kita
Pencet kontraknya ya teman-teman. Oke, kita yes kan. Oke, kita berhasil menandat apa ya, memperbarui kontrak ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk gameplay karir di Winter Test kali ini. Kita bakalan besok bakalan balapan di Losail teman-teman. Oke, ini dia MotoGP 20 teman-teman, saya persembahkan untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Bagi yang suka silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Ya jangan pelit teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next video. Bye-bye.